Pandemi COVID-19 memang menghadirkan tantangan bagi ekonomi dan pasar modal. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi, pun menyatakan pihaknya harus melakukan penyesuaian besar-besaran untuk menjamin keberlangsungan pasar, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan operasional. Tapi usaha tersebut membuahkan hasil baik yaitu dengan terus meningkatnya jumlah investor single investor identification atau SID dalam 8 bulan terakhir hingga mencapai lebih dari 1 juta SID saham baru. Inarno menyatakan hal tersebut menunjukkan antusias masyarakat untuk berinvestasi sangat tinggi. Tercatat hingga 16 Oktober 2021 pun SID Pasar Modal Indonesia telah mencapai 6.597.100 dengan 3.8.318 diantaranya merupakan SID saham. Tak hanya itu jumlah perusahaan tercatat pun meningkat menjadi 750 perusahaan tercatat. Bapak Ibu yang saya hormati, Pandemi COVID-19 yang hampir dua tahun kita hadapi menghadirkan tantangan bagi ekonomi dan pasar modal kita. Penyesuaian besar-besaran dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pasar, salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan operasional, termasuk dalam hal pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal. Inarno menyatakan tahun 2021 menjadi tahun yang penuh harapan dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari tingginya perdagangan bursa efek Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Rata-rata nilai perdagangan harian mencapai lebih dari 13 triliun rupiah per hari atau melonjak dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Selain itu, frekuensi transaksi pun naik menjadi rata-rata 1,2 juta transaksi per hari. Angka tersebut merupakan tertinggi di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir. Tak hanya itu, lonjakan volume perdagangan pun mencapai lebih dari 19 miliar lembar saham per hari. Budi Hartati, Bandung TV.